Assalamualaikum. Hari ini, kami bersama Adi Hariman dan istrinya, Deviana, menelusuri Sungai Sintok secara melawan aliran. Sungai Sintok terletak di dalam kawasan hutan simpan kekal Bukit Prangin, Ulan. Hutan simpan kekal di dalam daerah Kubang Pasu. Kami menyaksikan banyak kemusnahan akibat dari alam dan manusia. Sayang. Tebing sungai ini banyak yang terhakis disebabkan aliran air yang kuat. Mungkin akibat dari hujan yang terlalu banyak kebelakangan ini. Dari pemerhatian kami, air sungai ini bersih dan jernih. Namun, akibat dari kerja-kerja penebangan hutan di kawasan hulu, menyebabkan keladak mendap, lalu menjadikan air kelihatan merah.
pasal tu. Ha, nampak? Dia turun. Kami ambil dari bawah ni.